kerana kita ni sendiri tak cukup bekalan, tak ada ilmu. Kita sendiri pun tak tahu kelebihan ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah? Kita pun tak tahu. Itu masalah sebenarnya. Kalau kita ni tahu yang dengan kita ni permata yang sebenarnya, untuk apa kita ambil kaca? Tapi masalahnya kita ni bukan ahli. Kita tak tahu beza di antara kaca dengan permata. Kadang-kadang nampak kaca tu lebih bersinar lagi. Itu masalahnya. Silap. Ha. Kalau masalah kaca dengan permata ni, tak apalah kita pergi kepada tukang. Itu pun tidak penting sangat. Bagi orang yang nak tahunya. Masalah agama ni semua orang kena tahu. Masing-masing kena tahu. Dia pegang ni permata ke kaca. Situ. Sebab nombor satu sekali dia tidak ada pengetahuan tentang ahli sunnah wal jamaah, tentang Islam itu. Istimewanya Islam itu di mana? Barulah dia akan nampak yang ini tak ada apa pun. Cuba tengok, kalau orang-orang yang cukup ilmu apa, tak ada jadi masalah kepada dia. Bahkan dia berasa ini bahaya ni. Oh, palsu ni. Seperti mana kerajaan kan, dia ambil berat tentang ubat, tentang apa ubat yang tidak bertanggungjawab disebarkan, sebab ini bahaya kepada masyarakat. Dan orang ramai tak tahu apa bahayanya. Tetapi kepada ahli-ahli ilmu, dia tahu dan tak boleh disebarkan, ini bahaya kepada masyarakat. Maka dibuat peraturan, akta, macam-macam lah. Begitu juga dengan masalah ni. Masalah ni bukan semua, sebab kita ni tak pernah dengar dulu syiah-syiah ni. Tak ada, ada dalam masyarakat kita. Tak pernah ada dalam masyarakat kita. Yang sampai kepada kita ni pun ahli sunnah. Tiba-tiba mari. Jadi syiah cara dianya, dia ini cara yang saya sendiri pun pernah menghadapi juga dulu. Mula-mula dia, orang kita tak tahu apa syiah. Dia mari buku-buku syiah banyak. Buku-buku yang menyerang ahli sunnah. Dia mempertikaikan misalnya kitab-kitab hadis. Dia tunjukkan yang tak baik tu. Kita tak biasa misalnya. Kita tak biasa dengan benda-benda. Jadi kita sekurang-kurangnya dia mahu apa? Kita diam. Kita nak jawab makan masa. Sekurang-kurangnya kita diam. Itu dia nak. Dia akan dapat sebar yang lain-lain. Dia akan dapat sebar setelah kita didiam. Ataupun kita tak boleh jawab. Lepas tu dia kata tengok orang ahli sunnah memang tak pandai. Padahal kita memang tak pernah fikir pun tentang ini dulu. Cuba tengok ulama-ulama di luar yang ada pengalaman dengan syiah. Mereka telah jawab semuanya soalan-soalan syiah itu. Tapi kita tidak gitu. Bahkan ramai lagi di antara kita yang tak faham lagi syiah. Dia pun kata syiah betul juga.